tahun 1995 itu naik jadi termasuk ranking 2 dunia. Untuk orang-orang termasuk umat Hindu atau orang-orang kepercayaan itu airnya mempunyai kekuatan. Saya Didi, Bapak. Ya, saya Sunaji sebagai juru biara pendekaan Salat Indo. Bisa diceritakan tentang ini sedikit saja buat ya, teman-teman kita nanti. Pendekaan Salat Indo itu sebuah pekerjaan Prabu Arwangga dibangun pada tahun 977 Masehi atau 899 Saka. Jadi termasuk peninggalan umat Hindu. Dibangun oleh Raja Udayana. Nah, Raja Udayana itu bapak dari Prabu Arwangga. Untuk kerajaannya itu Kauripan, tempatnya berdiri. Terima kasih. Kalau untuk fungsinya air itu untuk apa ya, Pak? Ya, untuk mengenai air ini pernah diteliti oleh arkeolog dari Belanda itu tahun 1986 termasuk sudah ranking 3 dunia pada tahun 1995 itu naik jadi termasuk ranking 2 dunia. Untuk orang-orang termasuk umat Hindu atau orang-orang kepercayaan itu airnya mempunyai kekuatan bagus untuk kesehatan. Nah, terutama dari orang-orang spiritual itu untuk mengobati pasiennya. Oh, manfaatnya berarti ya, banyak sekali ya, Pak. Ya. Adapun untuk pengunjung, spiritual atau orang kepercayaan itu, kalau hari-hari sakral misalkan tanggal malam satu Suro itu banyak sekali pengunjungan sampai 67 itu dalam arti satu malam. Adapun satu bulan sekali itu ada bulan purnama, malam Jumat Legi. Itu berarti banyak pengunjung di situ ya? Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan informasi ini semuanya. Semoga semakin banyak dikenal banyak orang dan orang semakin banyak berkunjung ke sini. Terima kasih banyak Bapak. Kami dari saya Didi Asia dan tim grafik mengucapkan terima kasih atas informasinya dari Bapak. Semoga bisa bermanfaat buat semua orang. Terima kasih Bapak. Matur suwun. Ada maksud udah diminum? Segar. Kurang penuh om. Penuhin aja. Nah, agak diangkat dikit lagi. Enggak dimiringkan maksudnya, angkatnya miring.
Nah, gitu. Oh, ya udah kalau enggak mampu ya habis enggak usah. Finish. Aku plus melangkah enggak gitu ya? Ada ikan.